Warahmatullahi wabarakatuh. Saya servis televisi yang gambarnya rusak ini. Seperti ini rusaknya. Pahami dulu kira-kira rusaknya di mana. Untuk mesin sudah saya bongkar. Tegangan saya tes semua normal. Nah. Dan gambarnya hanya seperti itu ya. Seperti itu, mengerikan sekali gambarnya. Oke. Untuk tegangan normal, saya akan coba lepas ini semua. Saya teliti di yoke ataupun di tabungnya sebelah ini. Biasanya retak atau memang konslet atau gimana. Saya juga tidak tahu. Nanti kita akan coba ke tabung lain saja ya. Nah itu yang lama yang saya servis ya. Mesinnya sudah saya angkat, saya taruh sini. Nah ini saya coba pada televisi LG Pure Black. Ternyata normal. Keluar AV-nya dan di sini hanya lengkung ya. Mungkin untuk tabungnya kurang cocok. Tapi yang pasti layarnya ini membuka ini. Sebentar screen saya besarkan ya. Nah ini. Ini artinya membuka. Cuma nah ini. Karena tegangannya semua normal, saya coba teliti di bagian lensanya ini. Ya, di bagian sini. Tidak ada retak dan tidak ada yang konsletnya. Kasus asumsi saya ini pada defleksi yoke-nya. Ini defleksi yoke-nya akan saya teliti terlebih dahulu ya. Setelah saya teliti, ketemu ya di bagian yoke-nya ini. Nah ini. Ini di sini. Ini jika lo atas, nah ini di sini. Di bagian defleksi yoke yang vertikal itu kuning dan pink ini. Yang atas ini satu dua ini. Nah, ini sewaktu ini masih terhubung ini defleksi yoke-nya ini. Ini jalur ini ke sini tetap terhubung ya melalui soketnya. Akhirnya saya lepas, ternyata putus satu. Ini tidak terhubung nih. Nah, caranya kita cari bagian mana yang putus. Ini di sini. Kita tes di sini. Nah, di sini. Nah, ini sudah ketahuan nih. Putus. Terus kalau yang sini itu nyambung. Jadi yang bawah ini yang putus nih. Ini sampai ke sini nih. Ini.
Rupanya yang saya coba tadi untuk nomor defleksinya beda. Tapi saya kira sebenarnya beda sedikit bisa. Cuma masalah tabungnya. Yang lain. Terus seharusnya gulungan ini terhubung antara sini dan sini, ini terhubung. Tidak terhubung. Gimana ini putusnya ini? Rupanya ini dia yang putus. Nah ini dan ini, ketahuan sekarang sudah. Ini akan saya sambung dulu ya. Akhirnya bentuknya seperti ini, saya sambung. Ini perlu dilem ini agar tidak naik turun tuh selongsongnya ini. Enggak jelas ya. Nah, untuk selongsongnya ini perlu dilem. Dan juga bekasan ini nanti aku lem juga lah. Nah. Waduh, udah kok parah mah. Lepas-lepas. Itu nanti aku lem. Nah, di sini-sini. Yang penting lemnya lem ini. Sudah terhubung. Nah. Nah itu dia ya, sudah menyala, sudah buka. Ternyata kerusakan hanya pada yuk yang putus di bagian defleksi yuk vertikalnya. Nah itu saja, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf sekiranya penjelasan saya kurang Anda pahami karena keterbatasan ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.